Para taruna, pada kesempatan ini kita menyampaikan video klip tentang bagaimana merekap data kuisner atau angket pada para penumpang. Ya, penumpang mungkin di pelabuhan, bandar udara, terminal maupun stasiun, ke dalam format Excel yang telah di-upload di website STIP SD, Jakarta. Pertama-tama Taruna silahkan membuka website STIP Jakarta Tampilannya seperti ini Kemudian bisa di scroll down Diturunkan Maka akan ada Berita Taruna Pesta Diklat Revisi Tugas Mandi Taruna Nah ini Terkait dengan Tugas Mandi Taruna selama pos kelebaran Silahkan diklik Nah setelah diklik Maka akan tampil file-file yang bisa diunduh contoh nomor satu surat pusko lebaran surat orang tua pusko lebaran misalnya yang pertama nomor 2 surat non pusko lebaran yang ketiga adalah eh, informasi yang terbaru yaitu panduan pelaksanaan tugas yang keempat sampai dengan yang terakhir yaitu nomor eh, 12 itu adalah eh, semua kuesioner-kuesioner yang ada. Nah, di setiap kuesioner ini dilampirkan juga yang baru adalah contoh seperti ini form rekapitulasi. rekapitulasi. Anda bisa klik untuk diunduh, kemudian untuk dibuka. Nah, setelah dibuka di Excel, maka tampilannya akan seperti ini. Pada Excel ini akan ada untuk form A akan ada tiga tab atau tab. Yang pertama rekap A, rekap B, rekap B, rekap B persepsi dan rekap B harapan. Bagaimana cara membacanya? Maka kita lihat contoh seperti ini. Ini adalah contoh kuesioner yang telah diisi oleh penumpang dan diberikan nomor responden nomor satu oleh Taruna. Nah ini ternyata di pelabuhan Tanjung Priok. Nah. A ini adalah merupakan data responden, sedangkan B ini adalah persepsi dan harapan terhadap pelayanan taruna. Maka kemudian kita mulai dari A. Nah. A data responden itu menunjukkan formulir yang di Excel adalah rekap A ada di sini. Nah, ini merupakan rekap A. Kemudian kita cocokkan contoh. Usia responden yang bersangkutan memilih E. Yaitu usianya 36 sampai 40 tahun. Maka kita gerakkan kursornya. Ya, kita kasih dulu di sini responden nomor 1. Kemudian kursornya kita gerakkan pada kolom E. Nah, kolom E di sini. Maka kita berikan angka 1 Jadi semua isian pada rekap A adalah menggunakan angka 1 Angka 1 Kemudian berlanjut Pendidikan terakhir adalah B diploma Ini bisa dilihat ya Di sini adalah B diploma maka kita akan menuju ke pendidikan terakhir. Bisa dilihat di sini nomor 2. Sama nomor 2. Ya, nomor 2 ini sama maka kita gerakkan ke kolom B diploma dan kemudian kita ketik angka 1 Selanjutnya di sini ada nomor 3 pertanyaan pekerjaan responden adalah karyawan atau B maka di sini kita lihat pekerjaan responden adalah B atau di sini disebut karyawan maka di sini kita angka berikan angka 1 Berapa kali merupakan pertanyaan keempat, melakukan perjalanan melalui pelabuhan laut, maka di sini dijawab A. Maka di sini kita berikan berapa kali menggunakan angka 1. Dan seterusnya sampai responden berikutnya, maka kita perlu ngecek di sini misalnya responden nomor 2. Kemudian nomor 3 dan seterusnya. Setelah selesai merekap rekap A data responden, maka kita beralih ke rekap B yaitu persepsi dan harapan. Maka kita klik di sheet kita ke rekap B yaitu persepsi. Persepsi itu ada berada di sebelah kiri. Nah, ini persepsi dan harapan ada di sebelah kanan. Huruf-huruf STS ini menunjukkan sangat tidak setuju sampai dengan SS sangat setuju. Jadi ini adalah sangat tidak setuju dan SS sangat setuju. Begitu kita membuka form rekap persepsi, hal yang sama kita perhatikan di sini ada 18 butir pertanyaan. Maka di rekap sini juga ada 18 butir pertanyaan. Nah, kita mulai nama responden karena tadi responden nomor satu kita tinggal klik di kolom nama semua responden angka satu. Pertanyaan pertama yang bersangkutan menjawab TS TS tidak setuju. Nah di sini kelihatan bahwa TS tidak setuju adalah angka 2 Nah kita ketik angka 2 Kemudian Berikutnya angka netral, angka tiga. Berikutnya angka dua, tidak setuju. Berikutnya angka netral tiga. Pertanyaan kelima, yang bersangkutan menjawab sangat tidak setuju. Satu, pertanyaan keenam, yang bersangkutan menyatakan netral, angka tiga. Nomor tujuh, pertanyaannya menyatakan setuju, angka empat. Nomor 8 pertanyaan 8 mengatakan netral angka 3. Berikutnya nomor 9 mengatakan eh uh, tidak setuju angka 2. Berikutnya angka 10 menyatakan netral angka 3. Pertanyaan 11 setuju 4. Pertanyaan 12 tidak setuju 2. Pertanyaan 13 netral, angka 3. Pertanyaan 14 uh, tidak setuju, angka 2 dan seterusnya. Dan seterusnya, sampai di sini kita lihat pertanyaan 15, angka 3, angka 2, angka 3, dan angka 3. Nah, ketika kita memasukkan ini selesai, maka otomatis. Form yang di sebelah kanan juga terisi, jadi tidak perlu diisi ulang. Ini kita bisa lihat, di sini otomatis nomor ganjil, butir pertanyaan juga langsung terisi. Demikian juga dengan yang genap, butir pertanyaan genap juga sudah terisi, jadi tidak perlu diisi oleh taruna. Cukup, yang diisi adalah form yang paling kiri dan kemudian dilanjutkan oleh responden yang berikutnya misalnya nomor 2 dan seterusnya. Nah, semua diisi sampai responden yang terakhir yaitu responden yang ke-70. Kalau memang taruna telah dipintakan untuk mengisi responden yang ke-70. Nah, di bawah ini ada keterangan-keterangan statistik deskriptif yang tidak perlu dirubah karena ini merupakan rumus dan otomatis akan muncul di bawah sehingga tidak perlu di rubah ataupun di otak atik. Nah, berikutnya kita menuju ke harapan. Nah, ini kita klik di rekap B adalah untuk harapan. Kita klik, maka tampilannya sama. Namun yang dimasukkan adalah yang sebelah kanan di mana STP mengatakan sangat tidak perlu SP sangat perlu nah STP ini kalau kita lihat di form angkanya satu tidak perlu angkanya dua netral angkanya tiga kemudian perlu angka 4 sangat perlu angka 5 kita mulai sama dengan yang tadi kita mulai bahwa respondennya nomor satu angka satu mengatakan netral tiga Angka, angka pertanyaan kedua adalah uh, Perlu 4 Berikutnya adalah 3 Berikutnya 4 Berikutnya 3 Berikutnya 4 Berikutnya 5 Berikutnya 4 Berikutnya 3 Berikutnya 4 Semuanya 4 Ini sampai terakhir sampai ke 18 pertanyaan Adalah 4 Ketika ini sudah dimasukkan angka semuanya, ke-18 pertanyaan, maka selesailah sudah untuk responden yang pertama. Sama, di sebelah kiri akan otomatis terisi dan tidak perlu di rubah-rubah atau detak-atik. Sama juga di bagian bawah, itu adalah statistik juga tidak perlu di otak-atik. Nah, setelah selesai, maka form ini kemudian disimpan. Sebagai contoh, saya akan menyimpan file save as akan saya mulai dengan kelas saya misalnya saya adalah kelas N2A. Nama saya Antoni. Kemudian NRP saya 324321. Misalnya seperti itu. Sehingga ini yang kemudian kita simpan save dan kita kirimkan bersama-sama laporan soft, soft copy-nya ke email kajur sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Demikian para taruna, selamat mencoba, selamat mengeksplorasi hal-hal baru terkait dengan penelitian model survei di lapangan. Selamat siang.